Guys, Kusumo Channel Jelajah Misteri. Saya sekarang berada di Dusun Legok, Desa Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, pada situs Syekh Mahtan Dzani bin Basuni. Mari kita lihat bersama. Oke guys, ini sekarang saya berada di kediaman pemuka masyarakat di Desa Dagan di sini, tepatnya di Dusun Legok. Kita langsung bisa mengulik secara singkat daripada tokoh nama yang waliullah yang ada di daerah sini. Nepangaken, Pak. Saya Kusumo, Jelajah Misteri dari Purwokerto, Pak. YouTuber Jelajah Misteri ini. Bapak paring asma sinten? Mun Farid. Pak Haji Mun Farid, ya, Pak. Ini, Pak, maksud kedatangan saya kemari di samping silaturahmi, ini di sini mohon informasinya secara singkat daripada Syekh Mahtan Dzani, ya Pak ya. Ini di sini seperti apa di daerah sini? Secara singkat boleh, Pak. Beliau aslinya dari mana itu, Pak? Aslinya dari Bobotsari. Oh, aslinya sini saja ya, Bobotsari. Bobotsari itu di sebelah barat kecamatan. Itu rumahnya di sana. Rumahnya di sana. Yang sekarang dihuni oleh Cina itu ya. Iya, itu. Aslinya situ. Iya. Di Purbalingga situ. Asli anune lho. Asli kelahiran. Asli tumpah darahnya, asli Pak Haji. Darahnya, ya. Di Bobotsari. Nah. Setelah dewasa dan kemudian mondok sampai ya sudah luar biasa ilmunya. Nah, sehingga dia oleh kiai gurunya ya. Dari pondok pesantren, silakan panjenengan mencari jodoh-jodohnya ada di kaki Gunung Slamet. Ya, itu. Jadi sudah diwekas bahwasanya ini padahal enggak tahu ya Pak ya. Enggak tahu itu jodohnya itu, tapi suruh ke kaki Gunung Slamet. Betul. Jadi jodoh panjenengan itu berada di bawah kaki Gunung Slamet. Nah, ternyata akhirnya di sinilah ketemu nyonyanya, namanya Nyonya Siti Aisyah. Siti Aisyah. Binti Haji Sulaiman waktu itu. Asli Desa Dagan, Dagan Legok. Dusun Legok. Iya. Ini maaf Pak Haji, ini saya mohon alamatnya ini di sini RT berapa RW berapa sekarang ini? Ini RT 03 RW 05. Dusun 5 atau ya. Legok ini ya Pak ya? Iya, Dagan Legok. Desa Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Pak Haji boleh ditunjukkan kepada kami gambarnya Pak Syekh itu Mahtan Dzani. Oh, nggih, saya. Seperti ini, guys. Jadi sepintas ini seperti Jenderal Sudirman, sepintas ini seperti apa istilahnya Bung Karno, ini seperti ini. Apa istilahnya profil daripada Syekh Mahtan Dzani ya, Pak ya? Syekh Ahmad Mahtan Dzani bin Basuni. Bin Basuni itu ayahnya ya, Pak. Iya, betul ayahnya. Nah, itu yang foto istrinya ya, Pak. Nah, ini foto istrinya. Nah, dulu ini istrinya adalah janda waktu itu. Nah, oh gitu. Iya, ini istri Sayyid. Sayyid. Iya, itu dari Sokaraja. Kalau panjenengan atau presidennya namanya Wan Hamid. Iya. Tuan Hamid Sokaraja. Konglomerat juga waliullah. Iya, itu konglomerat juga itu Pak, tuan tanah itu kalau enggak salah loh ini ya, yang Wan Hamid bukan itu, itu waliullah. Ya betul, tapi itu bangsanya apa istilahnya keturunan Arab ya Pak ya, yang di Sokaraja itu masih terahnya itu. Kalau tidak salah itu pentolan ya, pengusaha itu, semua. Itu masih saudaranya itu. Nah, dari pihak istrinya ini, ya, campuran ini, dari Arab lah ya, Yaman. Si, waktu itu istrinya sedang sakit-sakit, riwayatnya itu. Sedang sakit-sakit, nah dijumpai oleh Mbak Mahtan Dzani, sembuh dan dipersunting menjadi istrinya. Hingga sampai memberikan pondok mendirikan pondok pesantren di Desa Dagan Legok, sampai ya ratusan, bahkan mungkin ya ratusan lebih lah santri-santrinya di wilayah Karjener Banyumas itu, banyak sekali kayak gitu. Nah, kemudian sampai tidak mempunyai keturunan. Kemudian ya pernah dia ditahan oleh pemerintah juga, oleh dikira adalah orang antek AOI, Angkatan Ulama itu AOI. Berarti dulu Belanda itu sudah DI ya. Nah, ini pemerintah Belanda apa pemerintah Indonesia ini, Pak? Ini kalau DI berarti pemerintah Indonesia ini. Indonesia. Oh, berarti Bung Karno itu Ini dikira DI itu.
dianggap bahwasannya mengumpulkan jamaah-jamaah ini afiliasi sebagai pemberontakan Darul Islam. Iya. Padahal aslinya murni nih Pak ya, pengajian murni. Betul-betul tidak ada urusan dengan tindakan merongrong pemerintah. Ya itu, nah, sehingga sampai pada akhir kemudian, akhir hayat dia menjelang caranya usia dewasa sana, itu diangkat oleh pemerintah itu. Oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menjadi kepala pengadilan agama Purbalingga. Waktu itu kepala pengadilan agama Purbalingga. Kalau zaman dulu istilahnya penghulu landrat. Kalau sekarang kepala pengadilan agama. Ini kembali ke cerita yang populer Pak Gaji. Ini di sini Tuan Syekh ini adalah salah seorang pejuang atau di sini katakanlah mendukung sekali perjuangan kemerdekaan pada zaman penjajahan dulu. Apa betul Pak ini di sini menjadi pusat gerakan perjuangan dengan ilmu hikmah yang dimiliki beliau mengisi bambu runcing Pak ya di sini untuk apa membela kemerdekaan Indonesia melawan penjajah? Ya betul itu betul. Menurut sejarah cerita-cerita orang-orang yang sebut-sebut sana dulu memang di sini dipusatkan di sini pusatnya. Pusat penggemblengan. Pusat semburan. Oh. Istilahnya pusat semburan mengisi bambu runcing. Mengisi bambu runcing. Isian bambu runcing. Dan ini boleh dikatakan sangat terkenal sekali Pak, bisa dilemparkan dari jarak jauh sudah bisa mengenai sasaran ini Pak. Ini berita ataupun cerita-cerita dari masyarakat itu seperti itu Pak, karomah daripada Tuan Syekh itu apa istilahnya Maftazani ya. Mbah Taftazani. Ahmad Taftazani. Taftazani masyaallah. Sepertinya bulat sekali. Jadi di sini memang termasuk dia seorang ulama tapi juga sebagai seorang pejuang kemerdekaan ya Pak ya. Pejuang dan termasuk juga aparat negara. Aparat negara. Aparatur negara itu dulu. Ini dari kelahiran tahun 9 berapa Pak? 1905. Iya, 1905. Sampai meninggal 60 berapa Pak? Tahun pada 1968. 68. Usia 63 tahun. Sangat relatif muda ya Pak ya. Iya, iya. Dan di sini melakukan apa istilahnya syiar, mendirikan pondok pesantren dari zaman Belanda Pak ya, sampai akhirnya Belanda menganggap ini merupakan gerombolan-gerombolan yang merongrong Belanda. Sampai akhirnya Belanda datang ini Pak ya ke kampung sini dan dengan doa dan karomahnya ini bisa apa enggak karu-karuan ini Pak, Belandanya enggak bisa masuk ini Pak. Betul, enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk. Sangat luar biasa sekali ini Pak ya, sangat bersita ini. Kalau boleh tahu Pak Haji, ini yang sering untuk ziarah itu hari-hari apa saja? Nah, ini kalau ziarah yang mesti itu malam Jumat. Malam Jumat. Itu jadi orang-orangnya pada apa namanya? Spontanitas. Oh gitu. Iya, malam-malam yang sunyi gitu loh. Lepas jam 12 malam barangkali betul. Itu malah. Oh. Sampai Habib Lutfi pun pernah ke sini. Oh, luar biasa nih. Cerita-cerita katanya Gus Dur pun katanya pernah ke sini. Pernah ke sini ya Pak ya, secara diam-diam ya, barangkali. Ya. Itu sebelum jadi presiden atau sebelum? Sebelum jadi presiden ya. Termasuk Habib Lutfi ke sini. Habib ke sini. Malam-malam. Kalau yang sering Pak, ini seringnya di sini. Maaf di sini yang sering berziarah ini kebanyakan itu ulama atau orang biasa itu Pak? Ya, macam-macam. Macam-macam ya. Terus ya, bisa dijelaskan lagi Pak? Yang sering sekali di ziarah itu kebanyakan punya hajat apa Pak? Yang paling banyak itu atau mungkin derajat pangkat atau untuk laris dagang atau istilahnya di sini sembarang hajat atau memang minallah Pak? Artinya ya, di sini cuma kepada Tuhan saja sudah mau ziarah habis itu doain nyekar bunga terus kembali sudah gitu seperti ya, itu atau semuanya minallah. Minallah ya Pak ya. Semuanya minallah hanya ya bil barokah orang apa namanya alim, orang ya alim. Orang alim gitulah bil barakah dengan orang alim rata-rata kayak gitu seperti itu ya Pak ya bukan ingin jadi lurah dan sebagainya enggak jadi murni niat ziarah mendoakan kepada almarhum nyekar bunga atau tahlilan selesai sudah ya Pak itu terserah Gusti Allah mau maringi apa istilahnya terima kasih banyak Pak secara singkat daripada Tuan Syekh ini semoga bermanfaat buat wawasan publik semua dimanapun berada. Barangkali ini buat Pak Haji juga ada sedikit tambahan Pak.
Seperti mungkin Tuan Syekh ini di sini kepada masyarakat memberi amanat apa sebelum beliau meninggal atau mau bagaimana pesan-pesannya nggih. Nah, kaula teng mriki menika sebagai napa? Carane ya putu. Oh, cucu ya, Pak. Ya, cucu. Nji. Cucu carane ya mantu cucu lah. Mantu cucu, iya. Nah, itu dikala itu saya nikah dengan cucunya di sini. Nji. Itu tahun 67. Tahun 67. Iya, tahun 67. Jadi tahun 68 itu wafat. Meninggal. Iya, tahun 68. Jadi saya tidak lama untuk apa? Ini ya, bergaul dengan ya, akrab bergaul. Dengan ini ya, erat, meskipun ya. Saya tidur di Purbalingga di sini jadi. Nah, itu hanya saja saya kalau ke Purbalingga saya pulang mah saya di Sangoni hanya itu tertawa-tawa saja. Oh gitu. Das, yang sabar sudah sempurna. Oh gitu ya. Jadi tidak modelnya jimat atau ngasih raja itu enggak. Modelnya cuman ucapan saja, sabda saja ya, iya, Pak Haji ya. Hanya, saya kan namanya sempurna, sampurno. Sudah wis sempurna sing sabar baik. Oh, luar biasa. Kayak niku tok pusat golek nyangoni niku. Lah ini ngomong-ngomong bagaimana itu warisan keilmuannya Pak, siapa yang mewaris ini, Pak? Atau memang suruh sembahyang dan mengaji saja cukup atau bagaimana itu? Ya. Ya entah bagaimana itu tapi kok sangunya kok begitu. Cuman seperti itu. Iya, seperti itu. Jeh, matur nuwun sangat Pak atas informasinya. Barangkali Pak Haji juga mau nambahin juga, Pak sudah cukup dari apa teman-teman semua. Oh, ini malah santrinya juga Pak ya. Wah, ini berarti menangi sampai berapa tahun ini Pak mengaji di tempat Tuan Syekh nih? Enggak mengikuti pengajian Mbah Tatazani. Cuman waktu kecil. Saya itu diajak oleh ayah saya silaturahim ke tempatnya Mbah Tabtazani waktu itu di Perubahan Purbalingga. Oh, ditanya di Purbalingga. Waktu itu saya diajak orang tua silaturahmi ke tempat-tempat kiai-kiai. Itu beliau waktu masih sugeng ya, masih hidup. Masih sugeng, hanya saya yang masih kecil dan mengikuti orang tua inji. Oke, terima kasih banyak, saya rasa sudah cukup Pak Haji, saya di sini mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan di sini mendapat berkah kita semua dan juga kerahmatan keseluruhan warga juga kepada almarhum Tuan Syekh Maftazani Mbah Ahmad Taftazani inji. Terima kasih banyak Pak, mohon maaf bila mengganggu waktu dan kesibukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, ini kita mulai masuk ke jalur lokasi Mbah Syekh Maftazani. Ini ada di bukit ini guys. Nah, ini kita melalui tangga. Monggo. Ini kita malah diiringi sama poros sepuh pemuka masyarakat sini guys. Monggo kajengliin Pak. Ini. Di bawah perkampungan guys, namanya Dusun Legok. Di atas ini bukitnya itu makamnya Mbah Syekh Maftazani. Poros sepuh ini masih kuat sekali loh guys, naik tangga ini. Habis hujan besar ini guys. Thank you.
ada di pemakaman umum. Nah, ini makam beliau. Assalamualaikum. Ini berarti sudah ada listriknya Pak Haji ya? Sudah. Sehingga malam bisa untuk hujan-hujan sudah ada tempat. Sudah ada. Dan ini swadaya masyarakat ya Pak ya? Harga. Swadaya masyarakat. Ini ada beberapa makam. Di mana di sini termasuk kerabat atau bagaimana Pak Haji? Ini apa marasepuhnya di sini? Ini marasepuh ya, yang putra Soleman. Mbah Soleman. Ini istrinya. Iya. Dan yang lain kerabat. Kerabat. Kerabat dekat. Ini kerabatnya guys. Iya. Di sini ini apa caranya apa ya mbaknya istrinya ini? Oh ya ipar. Mbak istrinya. Istilahnya kakak ipar ini ya Pak Haji ya. Ipar, ya. Ipar. Ini kerabat semua guys. Ini yang marasepuh daripada. Mbak Syekh Maftazan ini. Mbak Soleman kayak. Ini Mbak Soleman ini nyonyahnya kan ya. Kita harus paham. Saking lamanya ini Pak ya. Apa itu ya? Nah kalau yang ini yang Mbak Syekh ya. Oh yang ini. Ini Mbak Taftazan yang ini. Ini guys. Ini istrinya. Sebagai ulama juga pejuang yang sangat di membuat ciut nyali penjajah ini guys. Karena dia yang menyokong doa dan semangat para pejuang untuk wilayah daerah Bali. Ini istrinya. Ini istrinya yang guys. Syekh Tahtazani bin Basuri. Ini Kiai Haji ini levelnya. Setiap malam Jumat Pak Haji ya, mengadakan pengajian ataupun tahlilan. Ya perseorangan lah. Perseorangan ya. Tidak ada yang jamaah ya Pak ya. Masing-masing pribadi saja ya. Ya paling ya 3-4-5 orang. Oh iya. Sangat nyaman sekali guys ini. Murni swadaya masyarakat dan masyarakat mampu untuk bisa merawat melestarikan situs ataupun katakanlah di sini makam aulia yang ada di Desa Dagan ini. Saya rasa seperti itu guys, liputan saya di situs makam Syekh Taftazani ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Salam Rahayu.